Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Oke Otomotif Channel. Kali ini kita akan membahas masalah kelistrikan ya di sepeda motor Honda Grand, teman-teman. Jadi di sini kebetulan ini motornya sedang dicat, teman-teman ya. Untuk tromelnya karena kita akan melakukan penggantian pelek, teman-teman. Pelek ya. Nah, jadi lingkarannya itu sudah terlalu berkarat karena memang faktor umur ya. Nah, jadi kita akan ganti baru dan kita cat dulu tromelnya ya, teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke penggantian itu, nah, jadi saya periksa kelistrikannya ya, karena memang itu request dari yang punya motor. Ini 1 tahunan nongkrong nih, teman-teman ya. 1 tahunan tidak pernah dihidupkan sama pemilik motornya karena ditinggal merantau, teman-teman. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah masalah pengapian ya, teman-teman. Jadi pengapiannya yaitu sama dengan ya untuk Honda Grand ini sama dengan Legenda, Supra Fit, Supra Fit New ya, teman-teman. Itu sama semua ya, Repo itu sama. Nah, jadi di sini ya, teman-teman, kita akan bahas masalah CDI ya, jalur CDI. Jadi di sini tentunya jalur CDI itu tidak lepas dari soket, teman-teman ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah soket di CDI ya. Artinya soket kemana arahnya begitu, teman-teman ya, kemana saja arah soket itu atau pin soketnya ya. Kebetulan di sini teman-teman kabel yang ke kunci kontak itu putus ya. Jadi motornya tidak bisa dimatikan, teman-teman ya. Hidup terus. Pantas saja yang punya motor bilang waktu 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang lalu itu motor saya ini tidak bisa dimatikan katanya. Artinya tidak bisa di kunci kontaknya tidak bisa berfungsi. Nah, jadi dia tutup di bagian karburator untuk mematikan motornya ya, mematikan mesinnya. Oke, kita lanjut aja ke bagian ke intinya, teman-teman ya. Kita bahas masalah kelistrikan atau pin soket, memahami pin soket di bagian CDI Honda Grand. Oke. Kita dekatkan kameranya, teman-teman. Baik, teman-teman. Di sini ada 5 kabel ya di soketnya ini. Ya. Ada kabel warna biru ya, biru garis kuning, teman-teman, yang ini ya. Biru garis kuning, lalu hitam garis kuning. Nah, ini di pangkalnya ini ya, teman-teman. Oke, saya zoom ya biar lebih jelas. Ya, ini. Ini teman-teman di pertama ini yang nomor 1 ini biru garis kuning, teman-teman. Ini yang ke pulser ya. Dan yang hit yang nomor 2, kita sebut nomor 2 aja ya. Ini yang hitam garis kuning, teman-teman ya. Yang hitam garis kuning ini yang ke coil, teman-teman. Yang ini ya. Lalu yang nomor 3, kita sebut saja nomor 3, ini hitam garis merah. Ini yang ke 10 ya. Lalu yang tengah ini kunci kontak, yang ke kunci kontak. Jadi ini yang putus, teman-teman. Pantas saja motornya tidak bisa dimatikan di kunci kontak ya, teman-teman. Lalu yang ini yang warna hijau ini adalah masa ya. Saya bikinkan aja di kertas ya, yang ini. Biar teman-teman pemula tentunya bisa mencatat di rumah ya. Biar lebih gampangnya ya, seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi yang nomor 1, ini teman-teman yang ke pulser ya. Warnanya itu biru garis kuning ya. Lalu yang nomor 2 ini yang ke coil ya, yang hitam garis kuning. Lalu yang nomor 3 ini adalah spool hitam garis merah, teman-teman. Lalu yang nomor 4 ini yang ke kunci kontak ya. Yang ke kunci kontak hitam garis putih. Nah, dan yang 5 ini adalah masa ya, hijau. Oke, yang ini teman-teman. Jadi maksudnya dan cara pengetesannya itu ya, cara mengetahui apakah CDI ini masih hidup atau tidak ya, teman-teman. Tentu dengan cara kita men-starter ya, pakai starter kaki atau apa. Jadi ini teman-teman untuk kunci kontak ini, seandainya di kunci kontak ini ya. Ya, yang ini di kunci kontak ini yang hitam garis putih ini seandainya terkoneksi ke body atau ke massa ya, terkoneksi ke massa, maka motor ini akan mati atau tidak akan bisa hidup ya, teman-teman. Ini jadi cara mengetesnya ya, seperti sekarang kita contohkan ya. Untuk pengecekan CDI ini, teman-teman ya, untuk mengetahui bahwa CDI kita masih hidup atau tidak ya, itu kita menyediakan kabel saja di sini, teman-teman ya, hanya kabel cukup 1 jengkal deh ya, 1 jengkal aja udah cukup ya. Ya, ini aduh, kita keluarkan juga kabel kawatnya di sini sedikit.
Ini kita caranya ya, kita masukkan ke pertama yang kita cek itu ya teman-teman, sebenarnya bagian spool ya, tapi karena kita fokus di CDI, kita cek yang keluar dari CDI ya. Berarti yang keluar dari CDI itu ya yang menuju ke coil teman-teman. Di sini warnanya itu adalah hitam garis kuning ya, yang nomor 2 tadi itu. Jadi untuk mengetahui ya teman-teman, sekali lagi saya naikkan di skema lah kita bilang begitu ya teman-teman. Sini untuk mengetahui CDI kita masih hidup atau tidak itu teman-teman, kita yang kita cek itu adalah kabel nomor 2 ini ya teman-teman, pin socket yang nomor 2 ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini berarti yang nomor 2. Yang ini adalah atasnya ini ya teman-teman. Ini untuk lubang knok lah kita bilang begitu ya. Ini. Jadi nomor 2 ini yang akan kita cek. Baru kita bisa mengetahui bahwa CDI kita masih hidup atau tidak ya. Dan caranya di sini kita buka ya teman-teman. Tapi ini sebenarnya sudah disambung ya, tapi untuk contoh aja kita buka. Lalu kita masukkan kabel ini ya. Oh, lagi lebih panjang lagi ya teman-teman sedikit. Kita colokin di lubang ini teman-teman, lubang pin socket ini. Ingat kabel warna hitam garis kuning ya, atau kabel yang ke coil ini yang akan kita tes ya. Zan, tes Zan. Oke, baru kita tes starter ya teman-teman. Di sini kita lihat, tadi Zan, di sini kita lihat ya, kalau ada percikan di ujung kabel ini berarti CDI-nya masih hidup ya teman-teman. Sekarang kita matikan dulu flashnya ya biar kelihatan lebih terang. Baik, sekarang kita lihat ya apakah ada percikan di kabel ini atau tidak teman-teman ya. Tazan. Terus. Ntar dulu kita dekatkan ya teman-teman di sini. Oke, Tazan. Nah, lihat lagi. Nah, tuh lagi teman. Nah. Oke, ini adalah kabel nomor 2 ya teman-teman, atau pin socket yang nomor 2. Pin socket yang nomor 2 ya teman-teman, artinya yang ini. Nah, jadi kalau di nomor 2 ini atau yang ke coil ini ada percikan seperti tadi itu menandakan bahwa CDI kita ini masih bagus ya teman-teman. Jadi kalau untuk mengetahui spool, ya tentunya kita periksa di spool ini ya teman-teman. Kita colok. Kabel juga sama seperti ini, kita colok kabel di nomor 3, kita contohkan aja ya. Oke, kalau spool itu tidak perlu kita pasang CDI ya teman-teman. Sini. Lalu sama, kita tes starter juga. Tes, Zan. Ya. Jadi seperti ini teman-teman. Udah, oke. Jadi ini ada percikan di spool. Begitu cara mengetes kalau spool ya. Oke teman-teman. Jadi semoga videonya bermanfaat ya. Sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Apalagi untuk teman-teman pemula karena ini pernah juga kita alami ya dulu. Dan untuk kabel, untuk kunci kontak yang bermasalah itu teman-teman ya. Untuk kunci kontak yang bermasalah itu sudah kita sambungkan kabel yang ini ya teman-teman, yang hitam garis putih ya. Saya contohkan saja teman-teman ya. Ini Zan, sekali lagi Zan. Starter Zan. Nah, sekarang kita tes starter, hidupkan. Jadi ini teman-teman kita tes. Nah, jadi kalau dia terkoneksi ke massa atau body motor, maka ini akan mati teman-teman ya, yang hitam garis putih ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.